3, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera, terdapat 20 PJN berstatus siaga 1 dan 3 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Sumatera Barat. Untuk Pulau Jawa dan Bali, terlihat 12 PJN berstatus siaga 1 dan 3 PJN berstatus ekstra perhatian pada wilayah Jawa Barat. Sementara Pulau Nusa Tenggara Barat terlihat 4 PJN berstatus siaga 1 dan terpantau cerah pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Juga Pulau Kalimantan terlihat 12 PJN berstatus siaga 1 dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 26 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 10 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cikampek, Padalarang, Cikopo, Palimanan, Palimanan, Kanci, Solo, Mantingan, Ngawi, Kartosuro, Ngawi, Ngawi, Kertosono, Pandaan, Malang, serta Pasuruan, Probolinggo. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 8 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses bandara Kuala Namu, Kayu Agung, Palembang, Betung, Palembang, Simpang, Indralaya, Bakauheni, Terbanggi Besar, serta Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung.